Langsung duduk ya. Langsung duduk, jangan ada yang berdiri. Silakan. Tempatnya masih ada, silakan duduk, jangan ada yang berdiri. Untuk Anda yang membawa putra-putri, putra-putrinya dijaga. Kotak namanya. Adik-adik nanti jangan lupa dibaca ya. Ya, sama kayak di sekolah belajar baca. Di sini juga belajar. Ayo. Bareng-bareng aja. Namaku Dono. Doni. Siapa ya? Dona. Oh, ternyata guru kakak tua itu namanya Dona. Nama lengkapnya Dona Permata Ayu Ningsi Dianingrum. Pelatih, penontonnya sore ini pengen tahu Dona itu jenis burung apa? Kita tanyain si guru. Dona, kamu burung apa? Burung. Iya. Benar tapi kurang kata tua. Percaya saya. Adik-adik kalau pun Dona yang saya berburu dia sudah belajar mengenal warna. Tiga. Dona, tiga. Satu, warna merah. Nanti warna yang merah. Oke. Nanti kalau warna merah masuk ke pekangan Yudi, aku tahu bunda. Yang mana yuk? Ini mau dilihat dulu. Merah, hijau, kuning, biru. Nah, oh ya kono ini ya. Oh yang ini, oh yang merah. Ini mau dilihat dulu warna biru. Oh yang kono. Oke. Saya mau dilihat lagi pelatih. Yang mana ya? Oh ini dia. Nah. Masih ada ya pelatih? Satu lagi. Warna biru. Oke. Yang mana ya? Oh, ya, suara siapa? Suara dia. Kok bisa lain-lain? Suara ini, suara ini. Ini ada dua. Oh, ya, satu lagi suara dua perantau. Oh. Merah, hijau, biru. Berarti sore-sore Dona ini maksudnya kita ajak latihan nih. Latihan kesenian. Kita nari. Pusing banget. Iya. Nah, sore hari ini mau diajak pelatihnya keterampilannya dia mau main sulap. Sulap. Ada dua buah kotak di sana. Kita lihat. Kita lihat. Ada isinya. Oh, kosong. Itu dia. Yang pertama, yang kedua. Ayah, kanan kiri, pojok, kosong. Ada. Kosong. Gak nampak dia burung. Apalagi kosong. Hitam tuh yang di pojok temennya. Nah.
Tapi manis sih. Sini duduk. Ting. Ada sepak bola. Masukin salah satu kotak di antara dong. Ya. Oke. Taksi. Bola gedung perang. Nah. Bolanya udah masuk. Bin Saladin. Abra kata Abra. Jangan-jangan. Oh. Biar gak penasaran. Kita lihat lagi. Ada. Pojok. Tengah. Itu dia. Kagak ada. Kan tadi taruh situ. Oh, mau dicari dulu. Warna kuning kita lihat. Rekes. Iya. Ada. Itu dia. Dia gak hilang. Dari situ. Simpen. Taruhnya situ. Iya. Banyak cara menuju kebaikan. Menumbang pantin miskin, pantin jompo. Semua ya pelatih. Mana duit? Katanya mau ngasih duit untuk beramal, bersedekah, berinfak. Mana duitnya? Mungkin kita tambah dia. Tuh. Jadi itu Oh, siapin mau kemana? Itu yang itu. Jangan cepet. Iya. Mau tak simpan ya? Nih, sisihkan sebagian harta karena harta kita terdapat hak-hak anak yatim piatu. Tak simpan karena iya. Burung kakak tua mengawali jumpa kita sore hari ini berpamitan. Pelatih, ini kalau di kota ini jarang ditemui pelatih. Tapi kalau di desa-desa di pelosok banyak dia ini. Ini udah jinak pelatih ya. Lingsan, berang-berang. Yuk kita ajak penontonnya adik-adik tepuk tangan lagi ya. Tos. Tos. Pelatih siapa namanya? Robert. Siti. Siti Markona. Robert Markona ini mereka sahabat setia. Tugasmu yang pertama. Robert mengerek bendera. Upacara. Resmikan kita ini tepuk tangan. Benderanya udah berkibar, tapi podiumnya kotor, harus bersih, bersih bersih, kebersihan dari imam indah. Kalau nggak bersih, pokoknya kayak begitu. Aku diliatin mama, diliatin ayah, adik nggak boleh buang sampah sembarangan. Nanti kebanjiran kena demam berdarah. Buanglah sampah pada tempatnya, tempatnya. Ya, aku mengikut langkah. Iya. Oh pelatih, biar nggak kebanjiran, biar nggak kena demam berdarah, nggak boleh sembarangan barang. Tuh yang panjang belum dibuka. Kotak. Dibuka semua. Ma nggak boleh lewat, Ma. Ajak lain. Semuanya. Ibu kita berikan tepuk tangan ucapan selamat datang. Berarti pentas lumba-lumba kita di sini masih ramah berarti ya. Kalau gitu kita harus jaga kesehatan. Aku kalau lihat masuknya sehat ya berarti. Gagah, ganteng, hitam manis. Lari-lari. Arma berjatuh.
itu dia. Nih, dia mau olahraga dulu. Mana bolanya? Itu tuh bola enak deh. Lari. Iya. Monggo. Ya. Itu ngomong-ngomong pelatihnya bawa bola untuk siapa? Ini ngomong-ngomong pelatihnya jadi penjaga gawang. Nanti kalau kena tepuk tangan. Siap? Berdiri. Ternyata makanya pintar ya pelatih. Itu punya siapa? Ya monggo. Tadi robot itu habis ngepel pelatih. Kayak Markona, Bet. Buluk, Bet. Robert. Sesuatu pekerjaan diawali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Bisa tangkap ya kan? Kalau kamu kan latihan jadi kiper. Apa itu namanya? Berang-berang. Berang-berang. Satu tangan dulu. Itu masuk dia. Lucu kali. Pinter sekali pelatih. Pelatihnya aja macam jatuh. Robek pinter dia. Tepuk tangan semua. Wah, jalan-jalan menangkan. Tapi kakinya ini pegel-pegel. Biar senut-senut tuh di belakang. Iya. Kita olahraga. Oh, biar sehat. Biar tinggi. Ada bola. Masukkan bola. Kita lihat. Dia mau berlomba. Come on, go! Mana bolanya? Gak lihat. Satu-satu.
Sayang ya. Iya, si ganteng ya. Dia mau naik lagi ya? Dia keren, dia ganteng.
kalian masuk Riz. Tepuk tangan semuanya. Ibu Rino sudah melaksanakan tugas. Tengok tuh beruang yang ngapain tuh. Sebelum pulang. Terima kasih. Banyak kali ngusir tuh. Ada Rino kan baik. Ini tisunya nah. Asik. Itulah dia persahabatan pelatih bersama beruang mantu kesayangannya. Rino pulang dulu. Ini beruang segini kalau diutang dari ya pelatih. Oh dia baik dia. Oh ya. Bimo diperintahkan nama pelatih. Sebelum melakukan gerakan dia menghadap dulu sama pelatihnya. Sungkem dulu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Salam hormat, salam jumpa. Lompat indah kepada anda semuanya. Kita sambutkan selamat sore. Selamat datang. Selamat menyaksikan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Salam kenal kepada anda. Halo, selamat sore penonton semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu namanya Brahma dan Upada. Hidupnya di dalam air, bentuknya ikan, lumba-lumba bukan ikan. Mama ya, pengen tahu ya? Naik saya? Iya. Yeah. Lumba-lumba itu adalah mamalia. Kita lihat perbedaannya sama ikan. Kalau lumba-lumba itu ekornya mendatar, sedangkan ikan itu ekornya tegak lurus seperti ini. Ini namanya ikan, ekornya tegak lurus. Lumba-lumba itu bernapas menggunakan paru-paru. Sama kayak kita bernapasnya menggunakan paru-paru. Sedangkan ikan dia bernapasnya menggunakan lidah. Lubang yang ada di atas kepala itu namanya blowhole. Blowhole itu alat kalau kita manusia namanya hidung, lumba-lumba namanya belum. Lumba-lumba itu juga mengandung, melahirkan dan juga menyusui. Jadi mulai saat ini kita sebut namanya lumba-lumba. Karena lumba-lumba adalah bola di atas. Hey, bola. Ini dia. Mengajar kepada teman-teman mana sampaikan tangannya semua. Selamat sore, selamat bergembira, asik. Nah, kita lihat berputar pelipernya kurang lebih 45 derajat. Para penonton adik-adik lumba-lumba dia mempunyai sifat alam tolong menolong, berkelompok. Pengen tahu ya? Nih, mendorong. Sepertinya dia keliling bola. Mana tepuk tangannya semuanya? Tepuk tangan semuanya. Nah, asik. Kembalikan. Seperti itu. Para penonton lumba-lumba mereka berkomunikasi mempergunakan suara. Mana tepuk tangannya? Itu lagi. Nah ini adalah
salah satu pengusaha lumbanya.